kalau kita dapat 100,000 likes dekat TikTok ni sekarang ni. 100 pula. 100,000 pula. 100,000. Okay. Era Fazal terjun. Saya dan juga Fni akan on air sambil berhenjut-henjut. Apa nama dia? Apa tu tak faham. Tak ada, kita dah cakap tadi 50,000. Kenapa naik? Ah, 50. Oh, tak bincang benda ni. 100,000. 100,000 sebab kita pun dah sampai 500,000 kan. TikTok kan. Uh-huh. Kita nak terjun dari udara kan. Uh-huh. Kak Era akan join kita guys. Kita tidak ada. Kita fokus dengan cabaran hari ni. Hari ni punya cabaran je. Hari ni cabaran apa? Hari ni kalau ada 50,000 like, korang kena berkomunikat sambil naik stepper. Oh, sambil jogging setempat? Betul. Ada stepper. Selamat hari wanita yang first kali tak tentulah untuk isteri tersayang kan. Namanya? Nur Ain Binti Osman. Okey. Di mana isteri sekarang ni? Isteri sekarang di rumah di Senawang ni. Uh-huh. Ya. Dan kebetulan pula masih berada di Senawang sebab saya Sore pasangan PJJ. Okey. Wah, ini mesti banyak ucapan ni. Penat dia dah sampai. Penat dah sampai. 2 tahun kami PJJ. Okey. Jadi apakah ucapan untuk isteri tersayang ni? Ucapan untuk isteri tersayang. Terima kasih atas segalanya. Mm-hmm. Dia uruskan isteri ke Z. Mm-hmm. Apa yang mungkinlah janji Azrul kepada isteri ke? Segala pengumatan yang dibuat untuk keluarga kita, memang saya tak dapat nak balas. Azrul okey? Azrul dia sebab ya? Saya berikan. Mm-hmm. Dari kata-kata Azrul ni kita tahu Azrul sendiri pun benda ni bukan benda yang sesuatu yang dia betul, nak dia minta rasa. Tetapi kerana tugas, kerana tanggungjawab terpaksa berjauhan dan sangat-sangat menghargai pengorbanan isteri. Bukan benda yang mudah untuk menguruskan 4 orang betul, anak yang betul. Masih kecil, yang masih bersekolah dan dengan tugas dia sendiri. Ya. Yeah. Kalau saya jadi dia pun saya tak sanggup. Okey Azrul, okay, terima kasih Azrul atas ucapannya Azrul Kadang-kadang sebenarnya dah tersusun dah ayat tadi sebelum kau nak bagi ucapan. Apa orang kata ni? Jalan-jalan. Kenapa kita duduk sekarang ni? Bukan sebab awak patut naik stepper tu ke? Ya, saya pun bukan sebab ni. Saya sesak dada dah ni buat benda ni. Lag kejap. Pergi gym. Bau buat sikit. Penat juga. Dah 104. 104 dah. Teruskan lagi. Sampai Era Fazil dah kata berhenti. Lagi? Ya. Saya seorang je. Lepas ni saya lah pula. Awak buat dulu. Ini pantang ada peluang. Kak Era, Hefni dapat buat berapa kak? 110 step je. Tapi tadi dia macam ngelak. Tengah-tengah tu dia dah macam. Bukan, saya bukan mengelak. Habis? Sebab saya mengaiti cerita tu. Dagak. Cerita tu sangat-sangat. Sambil berjalan tak boleh menghayati? Bayangkan dia terkesan Terkesan sebab saya faham dia punya perasaan dia pernah PJJ tu kan. Awak pernah juga Saya pernah juga PJJ. Jadi saya memahami keadaan tu bukan senang untuk seorang wanita. Anak berapa orang? Okey Azrul kalau. Masa tu tak ada anak lah. Belum kahwin kan? Sebenarnya dia ngelak je tu. Dia hanya mampu buat 110. Kira okey lah. Sebenarnya kita dah siapkan hadiah. Siapa yang step banyak. Tak tahulah dia berjaya ke tidak. Kita tengok ni. Dia punya stamina pula. Falik punya stamina macam ni. Kayuhan dah mencecah 3,014. Sikit lagi nak kalahkan Joe ni. Joe mana? Yang tadi kita hari pergi Disneyland tu. Awak buat gitu ni. Sampai besok. Boleh, tak ada masalah. Okay, saya pembetulan Bukan 3,018. 318 baru. Maksudnya saya dah pening. Lebih kosong. Saya dah pening. Wah, terkira tak jauh beza kita. Apa jauh? Boleh Shahnaz rungkaikan tak? Wanita ni di mata Shahnaz sebenarnya apa? Siapakah mereka? Complicated. Wanita ni bagi saya tulang belakang lah. Tulang belakang untuk sama caji seorang lelaki. Shahnaz, macam apa wanita, siapalah seorang lelaki itu. Shahnaz ada nak bagi apa-apa kata perangsang tak untuk Hefni? Dia masih tak ada lagi. Kesian dia. Tapi kan kita yang sama-sama tak ada. Saya wanita chef ni. Pernah ada. Pajak. Awak share sikit. Ni Shahnaz. Terima kasih Shahnaz sebab telefon. Dah penat. Saya dah penat stempel ni. Terima kasih Shahnaz Ucapkan. Silakan ucapan lagi. Hari wanita tu dunia dekat Kak Era semua. Terima kasih Shahnaz. Okay, salam kat isteri awak ya Shahnaz dan mak awak juga. Baik. Hari ni buat apa ni? Yes. Ji. Okey ke keadaan? Sekejap je waktu online je. On air.
Tapi sampai dia sekarang dia buat dia jujur orangnya. Memang bindul sikit. Tak fokus. Time tu dia punya urat dia dah tarik. Disebabkan mereka menyaut cabaran kita, kita ni wanita, wanita ni hati lembut. Kita bukan nak seksa-seksa diorang. So kita nak bagi hadiah. Sabar. Bukan seorang je, seorang satu. Seorang satu. Lain sekali tadi terlaju sangat. Oh ya? Apa? Terima kasih. Ini Daphne. Walaupun ngelak, tapi tetap ada hadiah untuk awak. Terima kasih. Era Fazira ni orang ni sweet sangat lah. Ya, ya. Sweet betul lah. Guna tau. Guna? Gunakan. Nah, saya cek dulu sebab... Kak Ira kan jual tudung. Takkan saya pakai tudung? Tak ada. Okey, boleh. Terima kasih. Okay. Dapat hadiah. Tadi berapa stepper tu? Berapa? 300 berapa tadi? 110 je. Okey, kita tengok. Falik, berapa stepper? Saya. Dah habis dah. Saya? Berapa? Dapat 529. Eh, kau reset. Kau tengah reset. Ini belum ada bukti lagi. 529. Tapi sekarang kita fahamlah. Kenapa? Falik ni memang orangnya agak lurus. Walaupun sebenarnya dia kena buat waktu satu talk set je. Tapi dia buat semua. Lepas tu nampak. Masih lagi buat. Dia bendul. Ya, yeah, maksudnya saya dapat staple tu. Dapat balik. Ya, yeah, dapat hadiah. Berkilat muka Falik. Berkilat. Berpeluh. So, terima kasih korang. Tak payahlah, bukan kau yang bagi hadiah. Tak payah ambil gambar macam kau bagi hadiah. Walaupun sepatutnya mereka yang beri wanita, tapi tak apalah sebab wanita menghargai mereka. Tanpa mereka pun wanita tiada apa-apa. Kita saling melengkapi, saling memerlukan. Sebenarnya kita ada juga untuk Era Fazira. Ada juga sempena hari wanita. Tapi kita simpan dulu. Kita bawa kenangan tu lebih banyak sampai minggu depan. Sampai minggu depan kita tahu yang ni kan. Oh, maksudnya hadiah tu ada. Hadiah tu ada. Tapi kita lupa bawa air ni. Biasalah. Lelaki mesti akan lupa. Lelaki. Okay. Alright guys.